guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang Sultan lagi goes to Bandung, ke outletnya HSR yaitu Maximus nih. Alamatnya ini ada di Jalan Kota Baru. Ini bertepatan dengan salah satu supermarket nih depannya guys. Gue pengen gerbek toko dari Maximus nih. Ada apa aja di dalam? Velg-velgnya gue pengen liatin ke teman-teman sekalian. Mari kita lihat. Karena di Bandung kita pakai A nih guys. A, siap. Sultan A. Oke. Adam, Mak. Wah, Mas Adam nih. Wah, manggilnya Mas Adam aja nih. Ya, siap. Nah, Mas Adam. Ya. Gue pengen nanya. Wah, jadi karena di Bandung ini ya. Sultan gue ke Bandung. A aja. A. Pelak-pelak apa ini ya? Dari HSR yang ganteng-ganteng nih ya. Oke. Kalau yang ganteng-ganteng di Maximus sendiri kita ada pelak Tiakur. Ini dia ring 15. Speknya lubang 8. Ini double PCD ani. Double PCD. Double PCD. 100 sama 174. Dia lebarnya pun 8 sama 9. Warna 9. Full black. Full black ya. Oh iya. Cakep nih guys. Itu ada action-action baut-baut situ yang warna chrome. Itu makin ganteng guys. Yang lain nih ya. Ini udah, ini untuk mobil apa nih, sorry? Ini untuk apa? Brio, J, Yaris, apalagi untuk kalangan-kalangan anak muda nih. Anak yang muda ya? Keluar pender, cocok banget nih rekomendasi ya. Iya. Ban-ban donat, lebar-lebar. Ya, gelut-gelut gitu cocok nih guys. Udah, apalagi nih kak yang lain, A? Selain itu, kita ada Gymkhana nih, A. Gymkhana? Gymkhana ring 16, SMB Red. Lubang 8 juga. Lubang 8 juga. Ya, berarti di lubang 4 ya. VCD-nya berapa nih, A? Ini VCD-nya 100 sama 114. Bisa tuh. Ya, jadi untuk kayak mobil Kijang, kayak mobil Brio juga, kalau untuk yang main naik ring 2 ring ada nih. Cakep ya. Cakep juga ini. Mantap. Ini perpaduan warnanya antara hitam dan merah candy nih. Listnya nih merah candy, guys. Iya. Cakep. Dan untuk di ring berapa nih, A? Ini ring 16. Ring 16. Ring 16 yang lain alirannya ini kan racing nih. Racing. Yang klasik yang mana nih, A? Kalau untuk model klasik kita ada di Herbs ring 16. Dia lebarnya 7 rata. 7 rata. 7 rata jadi yang enggak suka-suka keluar pender cocok banget. Cocok banget. Ya, kalau yang pengen model aman ya model ini paling. Kalau gue bilang ini klasik-klasik modern sedikit agak elegan. Nah, racing-racing elegan, guys. Apa racing sih? Ini klasik, klasik, elegan-elegan gitu. Sorry, sorry. Karena dia bersebelahan dengan velg racing nih. Cakep. Nah, untuk yang ini, A. Ini warnanya mencolok mata saya. Ini. Terang banget. Ini kita ada di velg Siak. Ring 16 sama lebarnya kayak gini, lebar 7 juga. Lebar 7 juga. Ya, ini dia di double PCD, 100 sama 114 juga. Untuk gitu. Mobil? Untuk mobil Brio, Yaris juga bisa nanti. Kijang juga masuk. Kijang dengan gitu. PCD yang sama ya. Iya. Cakep. Perpaduan warna ini yang gold nih. Ya. Goldnya gold terang, guys. Ini gold terang. Ada apa lagi nih, A? Untuk yang mau off-road, paling kayak gini, A, sebelah sini. Oh, ini mobil velg-velg off-road nih, ya? Ya, velg off-road, lubang 6. Buat Pajero, Fortuner, dia bisa. Gitu, A. Ini yang mau warna perpaduan warna merah, bisa juga. Bisa juga. Ini ya. Ada Overland. Overland. Overland, ya. Overland nih, guys. Overland. Ring berapa nih, A? Ring 20. Ring 20? Ya, dapat Pajero, Fortuner kan ada 18. Pengen naik ke 20, aman. Aman, ya? Ya. Ke naik dua, berarti kalau standarnya berapa sih dia? 18. 18, ya. Naik 2. Naik 2. Naik 2 inci enggak ada masalah, guys. Ya, ganteng. Ya. Dia perpaduan warna hitam dan merah, habis itu ada accent baut dan futuristiknya mantep. Keren. Waduh. Nah, sebelahnya itu apa tuh, A? Itu sebelahnya di wall-wall, A. Wall-wall. Oh, wall-wall juga. Ring sama. Ring 20 juga. Ring sama 20 untuk juga. Pajero, Fortuner kayak gitu masuk. Masuk ya. Jadi lubang 6 ya? Lubang 6 juga. VCD-nya? 6139. 6139. 6139 kayak gitu. Cakep. Kayaknya di sana itu menarik hati saya tuh, guys. Oh, sebelah sini ya? Boleh, boleh. Di atas, tapi tempatnya di atas, enggak apa-apa. Di atas, ini model terbaru dari HSR, ya? Model terbaru dari HSR. Model terbaru dari HSR. Ini ada HSR apa namanya, ya? Ini dia HSR Banteng, enggak? HSR Banteng. HSR Banteng, ya. Lubang 6. Sama kayak gitu juga, 6139. 6139. Ya, untuk mobil Pajero, Pajero, Fortuner, dan sebagainya bisa masuk. Lebar berapa dia nih? Dia lebar 9. Lebar 9, dengan 9. ET? Kalau untuk ET, dia ET 10. ET 10 ya? ET 10.
Cakep. Jadi untuk yang pengen mobil-mobil agak sangar, kalem, dia cocok banget. Gitu. Cocok banget. Kalau sangar mungkin yang agak merah-merah. Gitu. Kalau untuk model kalem, nggak suka teluk mencolok, mending warna MBMF gitu. Oh benar. Ini ada pilihan warnanya nih, guys. Ada yang merah, ada yang silver ya. Ya, perpaduan hitam silver lah. Hitam silver ya. Cakep, cakep. Aduh, mana lagi nih bang? Kasih tunjuk ke gua nih bang, velg-velg ganteng nih di sini. Velg ganteng mungkin ke ring 16 yang ring 16? 16 juga, yang lubang 5, lubang 6 masuk juga. Masuk juga. Yang kayak expander mau tetap kayak standar expander kan ring 16, mau tetap pakai ring 16 juga tetap bisa. Banyak misi mau pakai lagi boleh. Boleh ya, bisa juga nih. Nah untuk teman-teman sekalian yang masih pakai ban yang standar bawaannya, nggak mau ganti ban, pingin ganti velg, ada nih. Pilihannya nih, gue kasih pilihan contohnya nih. Ini SR apa namanya ya? Yang mana? Ini yang ini Burne, jangan sebahas ini bisa. Ini Rai S3 juga, ini yang terbaru. Oh, Rai S3 tuh, ada Rai S3 dengan spek velg berapa Rai S3-nya? Rai S3 ini ada lebar 7 Lebar 7? Iya, double PCD juga, 500 sama 5114. 5114, gitu. Wah cakep. Untuk Xenia terbaru juga kan masuk. Wah iya benar, Xenia terbaru itu lubang 5. 500 ya. Benar, Xenia Avanza tuh sama dia, 5x100. Ah, kayaknya di sana tadi gue liat peleknya dipajangnya di lantai. Oh, iya. Keren tuh. Mari kita lihat. Boleh, boleh. Oke, ah. Nah ini pelek-pelek sudah terpajang di sini, emang di sini ya naronya ya. Biar keren ya. Ya, emang di sini biar keren. Biar ini keren. Di kita ada ring 17, lubang 5 sama 10. Gitu. Expander kalau misalkan ada yang ring 16 pengen naik satu ring boleh. Boleh. Iya, cakep. Tetap cakep ya, naik ke 17 ya, berarti ya. Naik ya. Satu ring gitu. Ada. Nih. Ini gua acak nih pilihan yang mana yang gua tunjuk biar yang ini apa nih, Kak? Itu Rai S1, Kak. Ini Rai S1 dengan spek velg. Spek velg lebar 7, double PCD 500 5114. 5114 ya. Gitu. Cakep. Nah, kayaknya ada yang menarik hati juga nih, guys. Di lantai ini kayaknya ada susunan pelek. Nah, yang ini A nih. Itu Hanasi A. Hanasi, HSR Hanasi dengan spek pelek. Spek pelek sama, itu 7,5, lebar 8. Di ring 17 juga? Ya, ring 17 juga. Gitu. Dengan ET-nya berapa tuh, A? Kalau untuk ET, mungkin harus lihat dulu. ET 35, A. ET-nya 35, ya, guys. 35. Banyak pilihannya, langsung datang aja. Kebetulan alamatnya nih ada di jalan apa? Di jalan Muhammad Ramdan nomor 100. Depan Superindo, Kak. Depan Superindo ya, cakep. Wah, ganteng-ganteng. Nah, kayaknya guys, di komen-komen gua ada yang pingin nanya untuk mobil aliran rally itu velg apa tuh, A? Mobil rally? Ah, mobil aliran rally itu ada velg apa dari SR nih? Rally. Kayaknya itu rally bukan tuh? Ya, rally itu. Ah, rally. Itu tuh. Rally. Ada yang warna silver sama yang warna hitam juga. Wah, dia ada dua pilihan, dua warna, guys. Ada hitam dan warna silver. Iya. Itu PCD berapa tuh? Aring berapa? PCD 400 sama 4114. Jadi double PCD juga. Double PCD juga sama. Pilihan ada dua warna, guys. Ada hitam, ada silver. Tergantung selera, nyesuaiin ke mobil kalian warnanya apa yang cocok. Habis itu gimana konsepnya? Itu dia yang perlu. Karena modifikasi itu bebas. Tergantung selera masing-masing, guys. Aduh, A. Ini yang pelek kecil-kecil dari 17 sampai 18 sudah. Yang gede-gede ada nggak? Gede-gede mungkin ini ya? Ini di belakang gue yang gede-gede ini. Ini mungkin. Wah, ini nih ada HSR. HSR bedlock mopok. Bedlock? Maplock. Maplock? Ya, bedlock mapok. Mapor, mapor. Mapor, mapor. Namanya nggak. Ini sangar jadi agak dipet di belakang ini. Ini spek pelek berapa nih, A? Spek pelek 6139, lebar 9, A. Lebar 9, ya? Iya, ring 18 ini. Ring 18. Perpaduan warnanya ini dengan merah candy, ada baut-baut di sini. Ini bukan action ya, ini bukan action baut, tapi ini emang bisa dibuka. Lipsnya ini bisa dibuka, guys. Jadi kalau, nih, contohnya benar-benar asli adalah bautnya itu bisa gue buka. Ah, ini bautnya keluar, guys. Tuh. Wih, wih. Ya, jatuh. Ya, nah, contohnya gini lah. Gue kasih contoh. Nih, ini adalah contoh kalau ini bukan action. Jadi bisa diganti-ganti ya ini ya. Bisa dibuka. Bisa dibuka nih, cakep. Bisa, selain ini ada ring paling gede ring berapa nih? Paling gede paling ring 20 di sini. Ring 20? Ya, ring 20 yang tadi mungkin. Tadi yang banteng. Yang 20. Ya, yang banteng. Nah ini?
Kalau ini model Mercy dulu, Pak, Rostock Euro. Ah, jadi namanya apa? Rostock Euro. Iya, ini lebarnya dia lebar 8, 5, 1, 1, 1, 2. Jadi untuk Mercy model-model klasik lah. Klasik ya. Model klasik. Ini dia menutupi cakram. Jadi dia benar-benar ini namanya apa sih ya kalau pelak begini nih? Pok ya apa sih? Blok. Blok ya, ngeblok ya. Pelaknya ngeblok, guys. Dari sini ada merah, hitam, kuning nih warna Jerman, darah Jerman nih. Jerman. Jadi SR tuh ngebuat velg sesuai dengan spek-spek mobilnya yang keren-keren, guys. Jerman udah. Nah, ini boleh gua tebak khusus BMW pasti ini. Iya, betul. Khusus BMW ya. Khusus BMW. Ini SR apa namanya nih, ya? HSR ini tuh Sportlich, Sportlich. Ah, ini SR Sportlich dengan spek velg di lubang 5, 5 kali berapa? 120. 5 kali 120. Lebar 8 ya. Lebar 8, ET-nya? Kalau untuk ET 30. ET 30, guys. Jadi untuk teman-teman sekalian, mobilnya BMW Mercy bisa langsung datang ke toko. Nih, udah ada nih velg-velg pilihan dari gua, dan Acer juga ngeluarin nih velg-velg untuk Mercy, untuk BMW itu ada, guys. Wah, ini kayaknya colongnya cakep nih. Ini colongnya cakep, Pak. Buat ini Acer apa? Acer Turbo Allia. Turbo baru banget, ini baru keluar beberapa minggu ke belakang lah. Waduh. Ya. Ini spek velg berapa nih ya? Ini spek velgnya dia VCD 6139 untuk kayak Pajero, Fortuna dan sebagainya. Dan untuk spek velgnya dia itu di lebar 9 sama ET 0. ET-nya 0. ET-nya 0, warnanya Silver Machine Face. Silver SMM. Machine Face. Dengan ini ada action sticker di sini membuat makin ganteng, guys. Jadi mengkilatnya. Mengkilatnya. Warnanya ini di Silver Machine gitu lah ya. Iya. Polis-polis gitu nih, ganteng. Aduh, banyak guys pilihan tuh, lihat teman-teman sekalian di sini banyak velg-velg ganteng nih. Waduh. Nah, untuk yang ini saya bisa nebak namanya, ini adalah HSR Spider. Karena bener kan Spider? Betul Spider. Betul kan? Karena ini dia ada jaring-jaring di sini nih HSR Spider-nya. Ini di spek velg ring 17. Ya. Lebarnya ini 7,5 dan 8,5 dia belang. Lebarnya belang dengan ET, ini PCD-nya 4x100 4x114 dengan ET-nya 42, guys. Ini cakep. Warnanya ini apa sih nih, kalau dibilang? Warnanya grey ya. Grey ya? Iya. Warnanya grey nih, tapi agak sedikit kebiru-biruan agak gitu ya. Agak grey kebiru-biruan. Biru kebiruan nih. Cakep. Oke, Waduh. Adem banget di sini, guys. Hah. Nih, aku mau nanya nih ya, ada apa aja sih ya di toko nih, Kalau untuk kita sendiri ini ada pewangi di dalam mobil ya, ini dari HSR sendiri, ini produk terbaru. Sendiri. Nah, ini ada beberapa bulan ke belakang lah gitu. Ada gambar-gambar dari foto-foto dari teman-teman sekalian tahu lah. Ini ada siapa yuk? Ini ada mobilnya Bang Akbar Rais nih, fotonya ada Bang Akbar, ada Om Fitra Eri juga ada nih. Ada ini yang di bawah. Yang di bawah nih Om Fitra Eri nih, karena kolaborasi antara HSR dan Om Fitra Eri nih. Waduh. Nah, sama sebelah situ ada apa lagi? Ada. Gua sebelah situ. Ada baut HSR juga, baut variasi. Yang ini baut variasi dari HSR ya. Baut variasi dari HSR, ini yang warna hitam, yang panjang ini. Oh, yang panjang. Oh, ini ada dua tipe. Ada dua tipe, ada yang panjang sama ada yang pendek. Nah, ini untuk model yang pendeknya. Oh, saya baru tahu. Nah, ini ntar saya buka dulu. So, guys, jadi di sini teman-teman sekalian, ini ada perbedaannya nih antara panjang dan pendek tuh, bisa dilihat panjangnya. Jadi HSR juga ngeluarin kebutuhan kalian mana, mau yang panjang apa yang pendek, tergantung kaliannya. Tergantung selera lagi, apabila ada rekan-rekan yang nggak mau panjang nih, yang nggak keluar pelek, bisa pakai yang ini yang pendek. Pendek. Tapi pengen kelihatan bautnya keluar, yang ini yang panjang. Gitu. Dengan pilihan warna juga yang banyak beragam ya. Ada biru, ada merah, ada kuning, banyak. Ini ada birunya, hitam. Wah, ini apa nih, Ini centering nggak? Oh, centering. Ya, ini centering. HSR juga ngeluarin centering. Ah, nih. Gak usah dibuka, nggak apa-apa. Oh, usah dibuka ya. Jadi cuma lihat. Ah, nih. Kita kasih liatin ke pemirsa atau penonton. Nah, ini adalah centering untuk velg mobil kalian. Misalkan, apa sih, Centering ini gunanya? Gunanya buat ngisi kekosongan antara center hole mobil ke center hole velgnya, Oh, gitu. Jadi, biasanya sih orang-orang kalau udah ganti racing, karena racing itu universal untuk mobil apapun, makanya pakai ini obatnya. Karena banyak customer yang bilang, oh kok kenapa ini kecepatan 100 suka geter? Makanya nggak, karena nggak pakai ini, nggak pakai centering gitu. Ini. Bisa dibilang obat sih ya. Iya. Karena spek velg mungkin berbeda dengan spek standarnya dia pakai, jadi digunakanlah centering untuk menyesuaikan velgnya tadi, guys. Seperti itu. Cakep. Nah, di sini juga ada
ini nih cover. Kaliper ya. Cover kaliper nih dari HSR guys. Jadi untuk teman-teman sekalian yang pingin ganti tutup kaliper remnya bisa nih dari HSR juga ngeluarin nih guys. Wah ini sampai kanebo, bukan kanebo, ini microfiber untuk ngelap velg, ngelap mobil kalian, cakep. Wah, cakep-cakep nih. Ini ada loring kit juga. Wah, loring kit, iya, saya terakhir bahasnya. Karena loring kit ini salah satu produk yang mantap. Karena apa? Karena lengkap. Dia ada untuk mobil apa aja nih, Kak? Maksimumnya apa? Oh, ini tempat toko. Iya, tempat toko. Livina. Livina. Terus ada Brio juga. Ada Brio Innova juga. Bensin, Innova Solar. Solar juga ada. Beda, ya. Beda-beda. Jadi tergantung spek nanti, gitu. Cakep. Berarti kalau datang ke toko, bisa dipasangin? Bisa nanti. Udah include pasang nanti. Udah include pasang? Udah include pasang juga. Jadi teman-teman sekalian, kalau ganti loring kit di sini, langsung beli, langsung dipasangin. Gak ragu-ragu lagi gak nyari tempat lain untuk masangnya, langsung aja beli pasang di sini langsung. Nah, yang terakhir gue mau nanya nih, fasilitas apa aja sih yang diberikan sama HSR? Untuk fasilitas sendiri, apabila rekan-rekan yang ganti di HSR sendiri, kita ada free balancing, spuring, terus kayak tambal tubeless, nitrogen, sama repair. Kan orang-orang apalagi yang tadi yang tiap puring 15 itu kan lebar keluar ya, riskan banget buat kena kayak baret-baret. Sini lagi aja itu gratis selama selama pemakaian HSR. HSR. Ya, di velgnya masih HSR ya. Cakep, itu. Cakep. Aku ntar lagi izin ya mau ngeliput spuring segala macam. Okay, mau nanya-nanya, kita mau gerbek lagi nih. Siap. Siap. Makasih Adam. Siap. Ya, guys. Sepertinya gue mau keluar dulu. Aduh, kaki gue sakit kena ini. Enggak apa-apa, lanjut aja. ini dia. Saya mau nanya namanya? Sipa. Sipa? Iya. Udah lama kerja di HSR? Udah hampir mau setahun. Oh, mau setahun. Gimana, enak di HSR? Iya. Oh, iya aja. Enak gak? Ya, enak. Enak, cakep. Loh, ngilang ini sebelahnya, guys. Gak ada kabur pingin ditanya-tanya sama Sultan nih. Sultan yang nanya harus dijawab dong. Makasih banyak ya. Iya. Maaf ganggu. Iya. Hey, guys. Karena ini konten yang gerebek, gua udah ngejelasin pelek-pelek yang ada di sini. Siapa lagi pingin gua tanya? Hah, waduh, Mas. Kayak kenal nih. Oh iya, tadi kan Mas Adam yang nemenin saya untuk ngeliatin pelek. Mas Adam, saya mau nanya nih, Mas Adam. Iya. Namanya? Mas Adam benar. Ya, iya, saya hawanya nih. Bukannya Inul. Iya benar ya, Inul. Udah berapa lama Mas Adam kerja di HSR? Udah mau 3 tahun lebih. Mau 3 tahun lebih? Ya, 3 tahun lebih. Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak Mas Adam. Kayaknya ada yang mau makan sih nih si Om nih. Om, sebelum makan siang, saya tanya dulu boleh Om, dikit Om. Ya, siap. Oh, ini Om kacap Om ya. Oh bukan, ini marketing. Marketingnya nih? Siap, siap. Om salah satu marketing di toko Maximus nih. Iya, betul. Nama Om? Gendon. Om Gendon? Iya, siap. Udah lama kerja di HSR, Om? Alhamdulillah, semenjak buka Maximus, kita berarti jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun? 7 tahun, iya. Gimana, Om? Enak? Alhamdulillah, sementara ya bagus lah. Bagus ya? Kita selesai resip. Mantap. Mantap, guys, Om, ini ada Basoka. Kita mau lihat? Mulai. Jadi gunanya buat tuh pelek-pelek yang lebar, pakai bannya agak sedikit kurang lebar, gini biar donatnya mantap. Waduh, cakep juga. Lengkap guys. Jadi di Maximus ini atau toko-toko HSR itu lengkap, ada basoka. Nah ini salah satu alatnya adalah nitrogen nih, sebelah sini ada nitrogen. Nitrogen ini untuk ganti ban, jadi pelek kalian gak lecet, juga cepat juga nih. Lagi biasa, lagi buang angin, buang angin. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini di Maximus nih. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan jangan di skip-skip, karena bakal banyak nantinya video-video velg-velg. Gua ngapain aja banyak. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.